Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi, jumpa lagi. Dah lama sangat tak update. Dan kali ini memang kena update sebab saya ada barang baru nak share. Okey, sempena PKP 3.0 yang entahlah bila nak habis kat negara kita ni. Okey, saya nak buat unboxing, tapi bukan kat sini, kat belakang, sebab saya ada set up saya punya workspace yang baru untuk kerja-kerja tukang. Okey, sebenarnya saya beli ni Mitresong. Tapi macam mana sebut salah je, patut MITRE bukan TER. Biasalah. Saya dengar harga 300 lebih. Ada banyak brand sebenarnya. Yang ini 10 inci dia punya blade. Sebab ada yang 8 inci. Wallahualam, bagus tak bagus, saya buat unboxing je dulu. Ada masa nanti saya main lebih buat review yang lain. By the way, sorry kalau ada bunyi-bunyi gagak sikit kat belakang ni, memang dulu tak tahulah. Rasa sebelah ni ada sampah ke apa, gagak banyak. So brand Fatmans. Kena dengan akulah Fat ni. Saya order sekali dengan yang ini. Clamp tu edge corner kalau nak buat frame ke. So yang ni kita just kepit. Macam ni juga letak setiap corner. Letak best lah buat review, buat unboxing macam ni punya gagak ni. Maaf ya. Ok, nak tengok apa yang ada dalam ni. Ok, ini dia bagi blade dia tu 10 inci. Kenapa saya beli brand ni? Satu, murah lah, dia tak adalah mahal. Kalau lagi mahal, dia kita panggil sliding mitre. Maksudnya dia, masa kita turun potong kayu kat sini tu, dia boleh ketolak ke depan. Dia ada satu lagi apa nama, track untuk dia punya ni motor bergerak ke depan. So kayu tu lebih luas lah. Yang ini maybe 4 inci atau 6 inci papan, still lepas lagi insyaAllah. Tapi kalau macam lagi besar 6 ke apa, yang itu berguna lah kalau pakai yang sliding tu. Okay, saya, sebab saya dah ada circular saw. Circular saw kan dia sesuai untuk papan. Nah, tapi saya circular saw bunyi bising. Yang ini selepas saya baca review, sebab dia pakai sistem belting. Dia pakai sistem belting, bukannya motor semata-mata lah. Belting lah, ini kot belting dia, belting spare dia. So motor dia tu kurang bising, belting ni kurang bising. Sebab bila kita duduk kat kejiranan kan, sebelah je kan jiran ni tu. Nasib baik belakang rumah saya ni jenis tak ada orang belakang, tapi still sebelah sana jiran kan. Kita kena consider lah benda tu. Okay, dan bergunanya benda-benda macam ni bila nak buat kerja kayu yang terlalu banyak potongan. Contoh macam plank ni kan, ada banyak banyak cut ataupun yang saya tengah buat ni lah. Banyak sangat potongan yang macam so, musim-musim PKP duduk kat rumah, banyak orang nak buat, minta saya buat garak pokok semua kan. Okay, saya keluar dengan brand baru. Okay, saya introduce brand Pineapple. Dia bukan Pineapple, Pineapple. Okay, so yang ini saya pakai jigsaw. Banyak benda lah nak potong, banyak apa nama, sebab nak tepat tu bukan kerja yang mudah lah sebenarnya. Dalam ini video gambar mungkin nampak lurus saya, tapi untuk dapat tepat ni bukan benda yang mudah lah kan. So insyaAllah benda ini lebih memudahkan, selain memudahkan, mempercepatkan sebenarnya. Okey, jom kita sambung. Ni rupa dia, saya kena cakap lagi kuat tapi agak belting spare. So sistem belting ni saya kasi kat belah sini. Okay, ni kena buka kompakmen ni untuk belting ni. Motor dia ini mata blade. So belting spare ni kat dalam ni, macam belak kereta. Okay, hopefully senang nak cari spare part nanti lah. Dia ada bagi manual. Yang ini handlebar untuk mudahkan kita gerakkan apa nama
Sebab ni bila angle, bila melibatkan degree cut, sangat berguna lah. Safety sangat diutamakan lah untuk bunga dan anak kecil lagi lah. So, saya cakap tadi memang ada lock. Okay, dah dia akan. Maksudnya kita letak position macam ni dan kita boleh lock. Lebih selamat lah. Okay, dah masa guna pun pakai bumbang lain untuk ni. So, this is dia punya button. Okay, dan penting juga untuk tahu dia punya pin. Bila kita beli power tools macam ni, especially brand-brand yang tak berapa terkenal ni, kadang-kadang dia punya pin China. Jadi make sure dia 3 pin UK. Jadi mudah untuk kita pasangkan kita punya extension lah. Kalau tidak nak kena cari adapter lagi. Okay, so yang lebih-lebih ni, yang nampak dia punya locking. Yang ini dust cover, dust angkat belakang. So habuk pangkat sini, ataupun kalau ada modal sambung ke sini pergi ke vacuum, kurangkan habuk kayu. Okay, nanti saya kena buat meja khas lain. Sebab ini memang workstation je. Saya nak buat kat sini nanti supaya meja ni dia rendah sikit, dia biar level dengan dia punya base kat sini kan. So kita letak kayu, dia ngam. Saya dah buka ini yang saya kata tadi. Saya dah buka dia punya lock tadi. So dia punya cover memang macam ni, sebab dia akan turun sendiri semasa kita potong. Okay, saya tak tahu sempat tak sempat untuk saya ambil kayu dan try cut sekarang. So ini dia punya angle. Biasa kalau orang kalau musim PKP ni ramai nak main scouting kan. Tapi dia kena lock dulu lah dia punya ni, tapak ni. Kalau tidak, saya tak boleh nak gerak kan. Sorry. Okay, saya dah kakak tadi kutipan degree ataupun 20 degree, ikut-ikut kita punya ni lah, position ni. So bila kayu dia kita letak macam ni, dia akan cut degree macam ni lah. Okay, hopefully dia punya blade ni sharp. Sebab bila saya baca review daripada benda lain yang yalah, especially yang tak berapa nak mahal sangat ni, dia punya measurement dia tu ada lagi sikit. Nanti kena buat timbang lagi sama ada level kat sini. Saya tak tahu boleh try ke tak boleh try. Boleh kau dia lagi. Okay, ada safety features tadi. Saya cari dia punya channel tak jumpa. So ini untuk test saja, untuk share bunyi yang saya kata tak apa bising tu. Tapi saya perasan ada satu kelemahan. Saya tak perasan masa beli features ni, ingatkan semua sama. Dia tak boleh tilt, faham tak? Ini tegak je. Biasanya dia boleh condongkan sikit juga. Selain daripada potong condong macam ni, dia boleh potong. Tak apalah, benda pun ada lebih kurang. Kalau ada modal ataupun ada lain kali, kita beli yang boleh tilt. Ataupun kayu tu sendiri je pusing je, masalah tu. Okay, so saya nak try benda ni. Disclaimer, kalau nak next time pakai spek, pakai Google safety full lah. Yang ini sebab nak share untuk video saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dia smooth sikit kan. Saya ada satu circular saw, bunyi dia sangat nyaring macam ini. So next time bila buat join ataupun kalau geng-geng yang buat main scouting ke, see, lebih sharp lah kan. Daripada kayu yang straight tadi tu, daripada ini. Okay, so rasanya itu dulu. Share, saya kena sort out sebab baru potong sikit dah keluar buk sini. Sambung mengemas, harap video ni membantu. Jangan lupa like, comment, subscribe dan doakan gagak ni pergi jauh-jauh. Okay, so sebab apa saya nak share yang boxing ni, masa saya nak beli tu saya cari brand ni macam kat Shopee pun tak ada, banyak seller yang jual kat, jadi tak ada, kurang sos. Harap video ni membantu lah kan? Kalau ada modal lebih, bolehlah beli yang lagi baik mungkin. Okay, alhamdulillah siap juga. Hari ni saya buat atas je, totally pakai mitre saw tadi. Okay, yang pertama kedua ni memang dah gigih pakai jigsaw potong. Jigsaw tu yang ni lah. Nah, ini lah tangan punya ni. Sebab saya malas nak guna saya punya circular saw. Sebab circular saw, circular saw macam ni, kena angkat sendiri kan. Kan lah nak keluarkan macam ni lah, angkat
Tolak. So dia agak berat juga. So alhamdulillah ada Mitus. Itu kan sebutan dia, Mitre. Sekarang saya nak bungkus dah. Nak tutup. Alhamdulillah dapat siapkan ni dalam masa sekejam lebih kurang untuk potong aja. Sebab tak payah nak ukur-ukur. Contoh saya nak 11 inci. Tadi saya terus buat dia punya stopper je ni. Tolak kayu 11 inci, potong. So lebih cepat. Tapi habuk sama banyak macam sekelusor lah. Ni buah pot sapu. Satu lagi. Kemasan dia tak terlampau berat sangat. Berat lah, tapi saya ingatkan macam sampai kat 20 kilo semua. Tapi tadi saya rasa 10 tadi kot. Okay. So ni selingan daripada video. Lagi sekali. Jangan lupa subscribe channel Apa Aris. Thank you for your support. Sampai jumpa lagi on next video. Assalamualaikum.